Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama gue Richard Putra dan Coach Sandi. Halo semuanya. Ya, jadi pada hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik ya San, dimana kita sudah mengumpulkan pertanyaan netizen, gimana sih cara biar bisa maksimal bisnisnya. Nah, tadi lu udah kumpulin ya San, satu pertanyaan yang menurut gue ini sangat-sangat menarik dan perlu kita bahas pada hari ini. Wah, netizen banyak nanya nih, gimana caranya ekspansi bisnis dengan modal terbatas. Okay. Kendala mereka kan seringkali ongkos kirim mahal kalau kirim keluar kota atau keluar daerah. Betul. Yang cukup jauh, akhirnya si customer ini nggak jadi untuk beli. Giliran mau buka cabang, dia kendalanya di sewa kantor, terus sewa gudang, belum lagi rekrut dan ajarin karyawan dari nol. Dan tetap ada resiko kan kalau misalnya barangnya hilang, terus ribet kelola SDM dan biaya operasional jadi membengkak. Betul banget San, ekspansi bisnis itu nggak mudah, semua harus dipikirin di awal matang-matang. Nah, tapi jangan berkecil hati ya buat teman-teman yang mau memperbesar bisnis. Saya baru aja riset-riset gimana sih strategi supaya biaya operasional kita tuh rendah dan kita bisa growth lebih cepat dengan ekspansi ke berbagai kota. Nah, terus saya nemuin nih, salah satu sistem gudang online atau fulfillment. Sebenarnya istilah gudang online tuh nggak asing loh di telinga para pebisnis. Bahkan sekarang, pelayanan gudang online atau fulfillment ini cukup ramai digunakan para pengusaha UKM di era digitalisasi seperti sekarang ini. Terutama untuk mereka yang berjualan melalui platform online seperti sosial media, marketplace, e-commerce, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak gudang online atau fulfillment, saya tertarik sama Crudible. Karena merupakan pionir gudang online Indonesia tanpa biaya sewa harian. Jadi Crudible udah banyak banget membantu para UKM untuk mengelola bisnis mereka sampai bisa menjadi perusahaan besar. Mulai dari penyimpanan, packing, pengiriman ke ekspedisi, cek stok, sampai bantu proses retur dan gudangnya. Jadi kita nggak perlu ribet lagi nih San, hire karyawan ataupun sewa gudang sendiri. Nah, kalau kalian mau ekspansi tapi modalnya terbatas, udah ada lebih dari 110 gudang di seluruh Indonesia loh. Jadi kalian bisa manfaatin gudang Crudible dan pilih lokasi menjadi target kalian untuk ekspansi bisnis, operasional bisnis, semua beres. Karena semua udah diurusin dan biaya operasional lebih hemat. Jadi kita tinggal urus produk dan marketingnya aja. Wah, enak banget ya kok. Emang produk apa aja sih yang bisa pakai Crudible? Kalau frozen food, bisa nggak? Frozen food dan produk lainnya bisa dong, San. Karena Crudible udah siapin tempat khusus untuk setiap produk. Jadi penyimpanan semua udah ada. Nah, menarik lagi nih, kita nggak perlu pusing bayar biaya listrik, internet, transport, alat packing, dan lain-lain. Bahkan mereka udah siapin tim gudang berpengalaman sampai CS loh. Nah, terus semua aktivitas penjualan juga bisa kita pantau di aplikasi. Dan kalau ada laporan penjualan, meskipun toko kita ada di berbagai marketplace, jadi jika ada stok produk hilang, kita bisa mudah telusuri. Nah, sebagai pengusaha, kita bisa lebih fokus nih, tentu ke promosi dan atur strategi bisnis aja. Karena semuanya udah diurusin sama Crudible. Wah, berarti keren banget ya Crudible ini. Tapi tunggu-tunggu kok. Kalau amit-amit nih, produknya rusak atau hilang karena bencana, yang nanggung siapa? Pertanyaan bagusan. Biasa ya kalau produk kita kena bencana, kan kita nanggung sendiri nih. Nah, kalau di Crudible, semuanya udah diasuransiin. Jadi amit-amit kalau ada banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya, ya semua udah ditanggung. Iya sih, biasanya kita nanggung sendiri ya kok. Ini malah udah diasuransikan kalau kita pakai Crudible. Bener. Nah, sekarang apalagi sih fitur-fitur dari Crudible ini? Nah, sekarang kan jamnya marketplace nih. Kalau pakai Crudible, order marketplace bisa langsung diproses sama tim gudang mereka. Dan ada berbagai pilihan ekspedisi, jadi biar customer bisa tentuin sendiri ekspedisi yang mereka mau. Dan yang ngebantu banget nih menurut gua, stok kita bakalan terupdate secara otomatis dan diupdate oleh tim Crudible. Jadi semua aman banget deh, nggak perlu khawatir ada barang hilang. Mau COD-an tanpa marketplace juga bisa. Intinya nih, kita sebagai business owner itu dimanjain banget. Gila, lengkap banget ya kok. Ini sih bukan sekedar gudang online biasa. Mulai dari pengiriman stok sampai CS-nya dibantu semuanya. Tapi bentar deh kok, biayanya berapa? Ya. Mahal nggak? Nah, ini menariknya San. Jadi kalau kita pakai Crudible, kita cukup bayar sewa gudang aja dan harganya itu ngikutin dari jumlah transaksi. Mulai dari 2,9% dari harga barang dan maksimal 10.000 per barang. Nah, kita cukup bayar aja kalau ada transaksi ya. Jadi kalau nggak ada transaksi, ya nggak usah bayar. Nah, ini solusi banget nih menurut gue yang mau ngurangin fixed cost. Coba ya kita bandingin. Misal kita sewa kantor atau gudang, biayanya 40 juta per tahun. Belum lagi bayar karyawan, minimal satu orang aja udah 4,5 juta gajinya rata-rata per bulan. Belum lagi ada biaya packaging, operasional listrik, air, dan lain-lain yang udah pasti lebih dari 1 juta rupiah. Dan biaya-biaya itu yang harus kita keluarin setiap bulan. Nah, Crudible itu bisa take out itu semua. Tentu kalau pakai Crudible, kita bakal lebih hemat biaya lebih dari 30% biaya operasional. Benar juga ya, jauh lebih hemat. Nah, betul. Cara daftar Crudible-nya gimana nih kok? Biar netizen bisa langsung mendaftar.
cara daftarnya gampang banget, San. Dan lu bisa dapat saldo tambahan 60.000 langsung kalau pakai kode referral gua. Jadi yang pertama, kita download dulu aplikasi Credible atau registrasi langsung di websitenya www.credible.com atau lihat link di sini. Dan jangan lupa pakai kode referral RP Crew buat dapetin ekstra saldo 60.000. Semoga Credible bisa jadi solusi untuk teman-teman yang ingin ekspansi bisnis ke seluruh Indonesia dengan minim resiko, tanpa buka cabang, dan dengan modal yang terjangkau ya. Credible, gudang online, solusi bisnismu.